Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di channel saya di Eka Ren. Oke, video trip ini tuh saya melanjutkan perjalanan dari arah Kalibaru menuju Genteng. Ini saya sudah berada di Genteng. Ini oke, sudah hijau lampunya. Ini pojokan itu ada KFC ya di daerah Genteng sini. Oke, ini adalah ibaratkan kotanya ya, kotanya di Genteng. Oke, lurus tadi itu mengarah ke Ronggojati dan mengarah ke Banyuwangi. Ini pun juga bisa tembus ya, mengarah ke Ronggojati dan mengarah ke Banyuwangi kota. Lewat sini pun juga bisa, cuma muter kalau lewat Njajak ya. Soalnya ini saya mengarah ke Njajak. Ini situasinya di daerah Genteng. Kanan kiri ini ya padat penduduk, sebelah kiri ini ada ini ya tempat elektro, toko elektro. Oke, ini masih di belakangnya mobil Kijang. Ini untuk situasi jalan ya lumayan bagus ini ya, sudah aspal lumayan bagus. Ini untuk cuacanya agak terik, ini soalnya siang ya, sudah siang jam 11:30, jadi agak terik ini ya, panas. Ini untuk kondisi jalan ini ya, yang mengarah ke tadi lampu merah lurus mengarah ke Ronggojati ataupun mengarah ke Banyuwangi. Sama ini, jalan ini mengarah ke Njajak itu pun sama seperti ini ya, untuk lebarnya pun juga seginian. Ini untuk mengarah ke Njajak, ini pun juga bisa ya mengarah Ronggojati dan mengarah ke Banyuwangi cuma muter. Oke, ini kanan kiri ini banyak pertokoan kecil ya sebelah kanan kiri ini. Nah, untuk makanan khas di daerah Banyuwangi itu namanya itu nasi tempong ya. Nasi tempong itu menunya cukup sederhana, yaitu ada tempe, ada ikan, ada sambal, ada sayur ya, ibaratkan itu nasi penyetan ya. Cuma kalau di Banyuwangi itu namanya nasi tempong ya, setiap warung pun juga ada ya menyediakan nasi tempong di daerah Banyuwangi. Ini sudah di daerah Banyuwangi, ini cuma masih jauh dari kotanya ya, ini masih di daerah Genteng ya rasanya. Ya, ini masih daerah Genteng. Untuk menuju ke kota ini kurang lebih masih 1 jaman ya. Kurang lebih 1 jaman menuju ke kota. Lebih 2 jam lah dari sini ya menuju ke kota Banyuwangi. Nah, ini depan ini sudah termasuk daerah Gambiran ini ya. Sudah termasuk di daerah Gambiran. Ini tadi sudah ada tulisannya tadi ya, daerah Gambiran.
situasinya di daerah Gambiran, Kecamatan Banyuwangi. Ini untuk jalan memang halus ya ini, menuju ke Jajak. Ya untuk video ini nanti saya finishkan di daerah Jajak. Nah, untuk video selanjutnya nanti akan saya buatkan episode lagi ya. Ya biar tidak durasinya tidak terlalu lalu panjang ya. Ini saya akan finishkan di daerah Jajak. Ini masih jauh ya, menuju ke Jajak. Ini masih di daerah Gambiran tadi, desa ini ya, pedesaan. Tapi di sini pun juga cukup hati-hati ya, soalnya daerah pedesaan ya, otomatis ya banyak orang ini ya, roda dua banyak ngawur ya jalannya ya, nggak lihat kanan kiri ya, otomatis tidak punya SIM ya, tidak mengikuti pelajaran lalu lintas ya, wajar lah nih, maka cukup hati-hati di daerah pokok dimanapun ya. Kalau di daerah pedesaan itu memang begitu banyak yang ngawur ya, nggak semua sih. Kadang di perkotaan pun juga banyak yang ngawur ya untuk roda 2. Jadi ya hati-hati sendiri untuk mengendarai kendaraan, harus konsentrasi ya. Oke, ini masih di belakangnya roda 2 Vario, dan depan ini ada ini sedan. Di jalan ini pun juga banyak kendaraan bus umum ya lewat sini ya, soalnya di daerah Jajak situ itu ada terminal ya, terminal untuk bus, jadi ya banyak yang lewat sini busnya. Thank you.
Nah, di jalan menuju Dajak ini, di pinggir jalan itu banyak sekali pohon asem ya. Pohon asemnya besar-besar tadi, tapi ini sudah lewat. Ini depannya ada plakat ya, kalau ke kanan mengarah ke pantai apa tadi ya? Oke, kalau lurus mengarah ke Banyuwangi. Jadi ini setelah Jajak ya, setelah Jajak itu melewati Rogo Jambi, setelah Rogo Jambi yaitu Kota Banyuwangi. Oke, ini saya sudah berada di daerah Jajak ya. Ini ya situasinya di daerah Jajak ini, sebelah kiri ini adalah terminal ya, terminal bus ya. Sebelah kiri tadi udah orang lewat baju merah tadi itu terminal. Oke, ini sudah nih ya,
kotanya jajak ini ya, situasinya begini. Di daerahnya kotanya jajak, kanan kiri pun ini banyak pertokoan. Ini terlihat ini sudah, ini depan ada plakat lagi ya, ini depan ini. Kalau lurus mengarah ke mana ini, ke Banyuwangi, ke Rogojambi. Kalau ke kanan mengarah ke Banggongrejo, Pesanggaran. Oke, ini masih lurus ya, mengarah ke kota Banyuwangi. Oke, ini masih kena lampu merah. Ini sudah mulai jalan, ini sudah hijau lampunya. Untuk video ini nanti saya finishkan di depan ya. Di depan itu kan ada sebuah toko atau penjualan elektro atau penjualan HP ya, nanti saya finishkan di situ. Nah, untuk yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini ya, yang belum subscribe biar tidak ketinggalan update-update lalu lintas di channel ini. Dan biar tahu kondisi jalan di Jawa Timur dan sekitarnya itu perkembangannya itu gimana. Oke, bisa subscribe di channel ini, soalnya subscribe itu gratis guys, tidak dipungut biaya. Boleh subscribe, bila merasa video ini bermanfaat bisa di subscribe, bila tidak merasa tidak bermanfaat diabaikan saja ya. Oke, ini situasinya di daerah Jajak ya. Oke, nanti saya buatkan episode lagi ya, menuju ke daerah Ronggojambi dan seterusnya. Seterusnya mengarah ke kota Banyuwangi. Oke, sampai dari sini ya video dari saya, nanti akan buatkan episode lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.